Halo, kita lanjut lagi main Coral Island ya. Halo, welcome ya. Welcome, Kak Fira. Terima kasih adminnya. Pagi break ini cepet terus nih dua orang ini. Halo, welcome ya. Terima kasih break. Pagi break ketiduran nih. Aduh. Bentar ya. Lanjut hari ini kayaknya mancing-mancing ya. Kita nyari ikan apa ya? Ini jangan lupa. Gerak sendiri ternyata. Dia wajahnya kayak gitu ya, ada ekspresinya ini. Gerakkan di baju deh. Terima kasih sudah follow. Terima kasih orang biasa. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Black Coffee. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Black Coffee. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Mari kita sambut tahun baru bersama tadi wali kota ya. Karena besok tahun baru ini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih, Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini aku pakai sprinkle di sini bisa nggak sih? Pas ini dia ya, siram otomatis tuh. Beefnya unyu-unyu iya. Emang pas ini TikTok nasinya ini. Mengetuk, mengetuk. Sirup kental. Ini harus diganti-ganti, dipindah-pindah ternyata ya tempat baca ini.
kambing. Kayaknya nanti bakal ada luwak juga di sini ya. Jadi kayaknya sisa dua aku buat kasih luwak aja nanti. Kan masih ada slot dua, ini aku buat di luwak aja kali. Makasih Parok Edisi. Terima kasih sudah follow. Halo, welcome ya. Terima kasih sudah follow ya, Parok. Terima kasih ya, Minya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly, terima kasih Minya. Para meraknya ya. Welcome Kak Hida, terima kasih semuanya. Yo, suara merak. Pagi Kak Hida. Bisa ini ya, semoga besok panen lah ya. Ini apa, daun teh kayaknya. Alih banget nih akunnya, wih. Lagi puasa kah ini Kak Hida? Kedengeran kemarin ya dari live-nya Bang Luki. One last day, wih. Gak apa-apa, alhamdulillah udah. Iya, semoga lancar puasanya yang lagi puasa ya. Perkiraan cuaca besok cerah lagi ya. Berarti kesempatan aku dapat ikan cuma hari ini. Waktu belum pada tidur nih, wih. Ini orang-orang yang pada bangun, baru pada bangun ini para. Terima kasih korunya itu Kak Lili Yunita. Ntar aku taruh susu kambingnya aku ini ya, sumbangin dulu deh. Tinggal susu kambing besar ya ini. Halo, satu lagi. Welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Tanaman buah belum ya. Ikan air tawar ini koi cuma ada di musim spring kayaknya. Bentar aku ambil buka Google dulu ya. Absen Bang Pan, welcome Kak Sel, terima kasih sudah mampir. Koi cuman spring sama summer. Ikan air asin sirup tuna sirip kuning. Sirupin tuna. Ini ya winter, rainstorm, snow, desert.
kita yellowfin tuna di ocean. Oke bang, aku mau lanjut menjelajah dulu. Oke Marok, terima kasih udah mampir. Kita lihat ikan-ikan dulu deh. Makasih koronya. Oh, kita nyari sturgeon ini ya. Tapi dia adanya di river farm. Sabtu pada libur semua sih ya. Udah, kita mancing di sini dulu deh. Ya kejauhan ternyata aku. Petorgar spring ya. Arapaima all day. Oh, Arapaima ternyata all day ya. Cuman harus hujan, storm, snow, blizzard. Berarti aku nyari Arapaima, sturgeon, sama yellowfin tuna. Kita cari yellowfin tuna dulu. Terima kasih yang udah follow ya. River Farm. River Farm di sebelah. Dapat kakap merah muda lagi. Banyak din. Ikan todak. Ikan todak lumayan susah sih nariknya. Nguyen Phan Hai, welcome. Kodak lagi ini. Oh, yellow tail akhirnya dapat ya. Oh, beda. Beda ternyata. Oh, yellowfin tuna bukan yellow tail ya. Sama-sama yellow namanya. Kakap merah muda. Sebenarnya yellowfin tuna siang sih, evening. Afternoon sama evening berarti itu apa? Siang sama sore ya?
afternoon sama evening. Ya sampah ini. Lautnya kalau nggak ada minyak-minyaknya kayak enak dilihatnya. Kemarin awal-awal main itu kan banyak hitam-hitam gitu, kayak kotor. Pufferfish. Sampah lagi nih. Kakak lagi ya, welcome yang baru join ya. Welcome, welcome. Nah ini apa ini? Kodak lagi pasti ini. Makan. Pufferfish. Jadi aku mancing sih ya, kayaknya seharian karena ikan langka di sini cuma bisa didapetin cuacanya pun harus langka. Jadi kayak ini cuacanya snowing gitu. Cuacanya harus bersalju, hujan atau badai. Sementara di musim enggak, maksudnya seharian tanggal 27 ini di gamenya. Karena tanggal 28 winternya ini udah cerah lagi cuacanya. Jadi kalau bisa ini aku dapat ikannya ini. Kalau enggak dapat aku lot kali ya. Aku lot karena cuma ada di musim winter ya. Kalau nggak dapat harus nunggu winter tahun depan lagi nih. Pamflet. Pamflet ini buat apa ya? Buat ada pamflet di laut. Udah siang sih ini, harusnya bisa dapet ini. Ikan flambeck. Game apa nih bang? Maaf baru ini namanya Coral Island Ivory Fitri. Namanya Coral Island, jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, cuman kayak lebih kompleks, lebih futuristik gitu.
Jadi kita bisa menyelam, bisa ketemu duyung juga di sini. Lebih futuristik, lebih fantasi juga sih ya. Ada duyung-duyung juga di sini soalnya. Nah akhirnya dapat ya tuna sirip kuning. Nah kalau bisa dapat 3 sih, kalau bisa dapat 2 aja deh kalau bisa ya. Kita nyari 2. Yang satu buat didonasikan di museum, yang satu buat dipersembahkan di apa namanya, sesajen. Tahun berapa? Masih tahun pertama ini, Kak Olive. Kakap merah muda. Nggak bisa, ini game komputer. Oh, download. Iya, ini gamenya cuma bisa di PC ya. Komputer, laptop, atau PS, atau Xbox bisanya. Jadi, nggak bisa di HP. Karena ini game pun baru rilis, sebenarnya awal rilis itu 2022, itu cuman masih early access. Baru full rilis itu kemarin November 2023 kemarin, itu baru full rilis. Jadi termasuk game baru ini ya. Semoga nanti dari developernya dipikirkan buat rilis di HP gitu kali ya. Karena developernya pun orang Indo, dari Jogja ini developernya. Nama gamenya Coral Island ya, Coral Island. Semangat nyelesain sesajennya, terima kasih Kak Olive. Nah ini Kak Olive ini udah main sampai tahun berapa ini? Udah 10 kayaknya. Sesajen aku berapa ya? Udah 9 sih yang selesai full. Lainnya masih sebagian-sebagian, belum full. Baru tahun kedua tapi udah main dari udah lama ya main dari early access. Belum selesai ya, susah itu nyelesain sesajennya. Kalau udah selesai misi ini agak susah ini ditanya. Misi laut, terus misi gua, membebaskan raksasa, itu misinya apa lagi ya? Yellowtail. Udah habis berapa? Oh ini nggak ada top up sih ya. Nggak ada top up. Cuman buat beli gamenya aja sekali itu 250-an kemarin. Harga gamenya sekarang 280 sih ya. Aku beli pas lagi diskon awal Januari kemarin itu. Jadi dapat 200-an plus soundtracknya, back soundnya itu 50-an kalau nggak salah, jadi 250. Kalau selain itu nggak top up lagi sih. Aku baru selesaiin laut, kalau selesaiin laut nanti dapat baju. Nah bener, aku udah dapat baju mermaid juga kalau itu. Itu bisa unlock map. Oh iya, aku baca itu kalau lengkapin 10 nanti unlock map yang di belakang di belakang pemandian air panas. Nah kalau udah 14 nanti buka map lagi yang di hutan. Tuna sirip kuning dapat. Oke, kita pindah spot mancing. Ntar aku persembahkan dulu ini ya, ikan tunanya aku persembahkan dulu ke Dewi. Pakai konsol game ya Bang, mau main dong? Ini aku mainnya pakai PC, jadi beli di Steam aku mainnya. Gamenya bisa dimainin di PC, Xbox, atau di PS5 ya. Jadi aku mainnya yang versi PC-nya, beli di Steam. Nah ikan air asinnya akhirnya selesai. Kita sumbangin tuna sirip kuning ya. Bisa unlock map buat ngumpulin heart. Nah itu ngumpulin heartwoodnya susah ya. Cuman kayaknya kalau udah kebuka pun heartwoodnya udah nyari dikit-dikit aku itu.
ini Dewinya, wih. Akhirnya bisa ngomong sama Dewi ya. Oh, namanya Dewi Bunga di sini. Jerih payahmu telah menghidupkan secercah kekuatanku yang sempat sirna. Itulah mengapa aku bisa menghadirkan diri di hadapanmu sekarang. Keistimewaan perjumpaan ini adalah karena dirimu. Sembari sumber kekuatan keberahan kembali, begitu juga pemulihan yang bisa diberikan untuk pulau ini. Tim apa ini? Ini namanya Coral Island. Jadi misi utamanya kita menyelamatkan pulau koralnya dengan cara menyembuhkan laut sama melakukan sesajen. Nanti makin, jadi di sini bukan persembahan tapi namanya sesajen ya. Karena gamenya ini game buatan lokal, developernya orang Indo, jadi dibuat sesajen namanya. Dapat mengupas tabir-tabir misteri, mengungkap tempat-tempat baru. Terimalah buah stamina ini sebagai bentuk terima kasih. Jadi kita dapat buah stamina ya. Ini mirip power berry sih kalau di Harvest Moon. Buah stamina ya. Cuman di sini bentuknya pisang ya. Bentuknya pisang. Jadi awal-awal main kita nggak bisa ngomong sama Dewinya. Cuman semakin lama kita ngelengkapin sesajennya, semakin banyak kita ngelengkapi sesajen, kita dapat 400 dong. Oh, pulih, maksudnya staminanya pulih ya. Kalau tambang udah unlock. Oh, tambang udah unlock semua aku. Tambangnya udah unlock semua. Aku masih belum bisa bicara ya, aku masih nggak bisa bicara ini. Masih nggak bisa wajah bicara, kayaknya belum, masih nunggu update berikutnya kali ya. Oke, satu lagi aku persembahkan ke museum. Halo, tools apa yang keenam? Tools? Itu tools apa bang yang keenam? Tools apa? Ini pancing, jaring, sabit, kapak. Oh, ini apa namanya? Senjata. Senjata buat ngelawan monster di tambang ya. Senjata ini. Iya, senjata. Aku donasikan ikan dulu ya. Nah, di sini ada namanya museum ini, aku lumayan suka sama museumnya di sini. Aku dapat dari tambang ini kalau nggak salah. Dapat dari tambang. Senjatanya dapat dari tambang. Jadi di tambang apa ya? Angin kalau nggak salah di level 30-an nanti dapat. Jadi di sini kita ada museum. Nanti kalau kita nambang itu dapat kayak artifak-artifak itu kita sumbangan ke museum. Nanti museumnya terbuka kayak gini. Nah, ini kayak pterodactyl, ini udah lengkap ya pterodactylnya. Nah, ini belum, ini cuman badannya aja yang udah aku sumbangin. Bentuknya lucu ya, wey. Ini kurang kepala, ini apa ini? Ini mamut, wey. Bagus ini. Susah sih ngelengkapin museum ini, kurang kepala. Tapi aku suka museumnya, keren banget ini museumnya. Berikutnya karena aku nyari Sturgeon. Sturgeon itu cuma ada di malam hari ya, jadi aku muter-muter museum dulu. Nah, ini museumnya ada akuarium di dalam museum. Jadi makin sering kita ngelengkapin ikan, kita pancing, kita nangkep di dalam laut, nanti makin lengkap ini ikan-ikan di museumnya. Capek nangkepinnya, nah iya bener. Wonderful. Kalau Founder Hall ini dia orang-orang yang apa ya, kayak nyumbang ke gamenya. Nah, ini bagian tamannya, ada banyak serangga di sini. Jadi kita selain bisa mancing, kita bisa menangkap serangga, dan jenis serangganya itu banyak. Serangganya ada jangkrik, ada tawon, ada belalang, ada kupu-kupu, ada ngengat gitu. Banyak banget. Jadi kita kumpulin, ada lalat juga, lalat bekicot. Kita tangkepin, kita sumbangin ke museum, nanti makin lengkap di sini. Seru ini gamenya. Kita balik mancing lagi ya.
balik mancing lagi. Nyamuk, nyamuk kayaknya ada nyamuk. Nggak tahu deh. Nyamuk ya, lupa aku. Ada, soalnya ada lalat, ada tawon, ada pepincot ya. Ada tamuk, nyamuk juga enggak. Ini ya, terakhir aku mancingnya di sini ya. Di sungai sebelah kebun. Kita nyari ikan sturgeon. Lalat ada sih, nyamuk. Nah, nyamuk belum pernah nemu ya. Info Kim, nama Kimnya Coral Island. Coral Island, Coral Island, Pulau Coral. Nyamuk belum pernah ya, berarti nyamuk nggak ada ya. Terus coklat. Ya kalau bisa aku dapat scorpion ini di sini. Pemanah. Walaupun aku dapatnya ikan-ikan yang belum dapat juga di sini. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Afwanal. Udang karang. Coral Island ya, Coral Island, Pulau Coral. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih timnya. Ini pancingku udah level maksimal sih pancingnya. Risak, terima kasih udah follow. Beli gamenya di Steam, di PC ya. Beli gamenya di PC. Bisa di dari PC di Steam atau Xbox, ada juga Xbox sama satu lagi di PS. Yang kemana? Kayaknya arapaimanya aku nggak dapat ini. Padahal aku ada misi berikan satu arapaima kecil gitu kan. Ikan malam. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Cuman dapat di sini susah ini. Wih, makasih. Terima kasih, ya, Rafira. Wih, makasih ya, makasih. 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 Karena ini wih, makasih ya, aku mancing apa tadi ya? Termasuk ikan wih, langka di sini. Makasih. Kelangkaannya itu legendaris ya dia. Rarity-nya legendary. Kalau yang ya, makasih. Yellowfin tuna tadi masih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, masih rare, makasih, tapi ya, ini makasih. Susah ini dapatnya. Wih, makasih Turkion ya, makasih. Ini harus nunggu musim dingin tahun makasih, depan ya, kan? Ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Belum selesai nih. Wih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara ya. Wih, makasih ya, makasih. Perut coklat. Jangan lupa sarapan paginya. Nah, Kavin lagi masak-masak ini pasti.
masih terus coklat ya. Nggak dapat kah ini? Em berapa lama lagi kak? Sebulan lagi kak Sherly, sebulan lagi ya. Tunggu sebulan lagi. Udang karang lagi. Rencana M yang mana, yang back to nature, yang BTN, yang PS1? Aku ulang lagi yang PS1 ya, karena kan puasa kan pasti mainnya itu kan ya, sambil sahur. Nanti habis itu baru ganti Harvest Moon yang lain, habis itu, habis puasa ya. Jadi aku kayaknya main koralnya sampai puasa itu, baru balik ke Harvest Moon lagi. Masih terot dapatnya ya. Mana ini ikannya? Kangen HM wih. Ini lokasinya benar di sini kan ya. Susah banget nggak dapat-dapat dari tadi. Tapi Sturgeon ini ada di Summer juga sih. Very hard ya, difficulty-nya very hard. Dan oh, masih rare ternyata. Kurian ini rare. Udang karang. Ini kayaknya nah dapet ya, mau tidur malah dapet ini, pas banget ini jam 23 malam. Harap ima ke gymnya ya, nggak jadi berarti. Itu yang cuman di winter, yang cuman di winter yang tadi sih, yellowfin tuna. Ini sebenarnya ada di summer, cuman udah sekalian lah ya, tidur dulu deh. Cuman di winter, terus cuacanya harus snowy rain atau blizzard, jadi harus cuaca buruk. Hujan, bersalju, atau badai cuacanya. Jadi walaupun aku mancing lagi ini di hari terakhir, nggak jadi mancing sampai end. Nggak, aku kan bilangnya sampai tanggal 27 tadi kan. Seharian maksudnya tanggal 27 tadi.
Ini kan udah 28, ini hari terakhir musim dingin ya. Aduh. Nanti spring juga mancing lagi ini aku. Spring nanti aku nyari ke Torokdar. Kalau bahasa laut ini adanya Tival, Teluk Mora ini summer kalau nggak salah. Jadi di winter ini aku dapat Arapaima sama Sturgeon. Ini ikan langka soalnya. Ini koi juga dapatnya di musim spring. Lengkap sih aku 1, 2, 3, 4 ya. Kayaknya spring aku nyari ngelengkapin 4 ini. Ikan langka kalau dijual berapa? Wah, aku belum tahu ya. Paling sama sih sekitar 300-an paling harganya. 300-an paling. Beda-beda sih harganya. Ini udah semua ya. Jadi aku jualin semua deh. Ini todak pun dia bukan termasuk ikan langka, tapi dia harganya mahal todak. Terus coklat belum pernah jual ini. Nah, ini todak dia harganya 300 ya. Yang lainnya aku belum pernah jual semua ya. Ini 400. Tapi ini 400 kualitas yang paling bagus sih. Di PT juga ada ikan todak. Nah. Kalau main di mancing-mancing ada sih pasti ya. Umpanku udah habis ternyata umpannya. Lah aku mancing udah 43 kali berarti kemarin. PT itu perseroan terbatas. PT itu play together ya. Wah ini nggak panen sih. Daun tehnya ini gagal panen aku nih. Menghasilkan jamur seiring waktu. Ini aku bingung biar dapat jamurnya harus aku apain. Kirain PT kantor. Emang Black Coffee nggak ikut main ya? Kayaknya pada main semua itu. Kak Finaki, Dudung Kuning, Tangsul main semua. PT ya. Gede banget memorinya. Nanya, oh iya, iya sih bener. Itu nggak kayak game lain. Kalau game lain itu kan kita download dulu baru unduh di dalam gamenya itu lagi. Nah kalau ini dari Play Store langsung 700-an MB kalau nggak salah. Di dalam gamenya itu lagi. Nah kalau ini dari Play Store langsung 700-an MB kalau nggak salah.
udah lancar. Besok nge-lag ya? Udah sih, udah kan ya? Oh ya, ini peng recovery ini sama kayak peng lobby berarti ya. Oh ya, ini peng recovery ini sama kayak peng lobby berarti ya. Pagi Kak Bi, welcome Kak Bi. Di sini kurang orang Mas Pan, untung dapat tinta. Yang penting ada tintanya. Kalau nggak ada tintanya malah bahaya guys. Nanti nyoblos berkali-kali nanti. Kain wool besar harganya 800 ini ya. Bentar aku bangun pagar lagi deh. Sebenarnya aku pengen buat pagernya itu pakai kayak semak-semak gitu, apa namanya, pakai rumput gitu. Nanti dia aku beli ya, sementara pakai ini dulu. Coba kita lihat kebunnya. Wah, udah mulai terisi ya kebunnya. Udah mulai terisi. Salah tag. Nah. Ini festivalnya di mana ya, festivalnya? Ntar aku sholat bentar ya, tanda-tanda mau turun nih. Aduh. Festival musim dingin, pesta malam tahun baru. Malam sih festivalnya, cuman aku lihat nanti lah ya. Aku tinggal sholat dulu bentar ya.
lanjut lagi ya. Makasih ya udah nungguin. Wih. Nah musiknya aku reset tuh. Terus setelah kembali, selamat menonton. Itu udah semua kan ya? Komposnya udah full. Ini pamflet ini buat apa ya? Laboratorium buka, kita ke lab. Komputer kokoh, orang-orang sawah apa komputer dulu ya? Kita nyelam deh, kita nyari osmium kelp. Ada anggur laut ya. Ya. Welcome Bang Yusuf. Terima kasih peninya. Sini udah enggak ada ya. Kita ke atas. Bang, ini game Metal Slug ya. Ini game Boruto. Coral Island ya namanya ya. Bisa main di HP nggak bisa ya, ini baru bisa dimainin di PC, PS sama di Xbox ini, jadi belum bisa main di HP karena ini gamenya masih termasuk baru karena baru full rilis itu bulan 11 ya, baru full rilis itu 2023 kemarin. Game Mega Man 6 buat
Gamen gak tuh? Tapi kalau bisa di HP pasti rame sih ini game. Rame seru. Ditambah nanti bisa main online, terus bisa di HP pasti rame sih yang main ini. Sama kayak hampir mirip kayak apa berarti ya? Nah, Stardew Valley itu bisa online kan ya, Stardew Valley itu. Yang Android main vampir, vampir apa tuh bang? Biasa. Kemarin tuh yang bilang vampir apa gitu. Itu agak error sih ini, hilang. Vampir Val Origin. Aku sejak live malah jarang main game HP, cuman Mobile Legend aja kalau lagi mood, kalau enggak ya enggak main gitu, jarang main malah. Mana ini kok dikit ya, tumben kelpnya ini. Analognya udah mulai error nih, analog stick ini. Monster Hunter bang di PSP sama kayak Harvest Moon juga. Oh, Monster Hunter itu mirip Monster Hunter yang di PC juga nggak sih? Atau beda ya? Karena kan di Steam sama di PS kan ada Monster Hunter juga yang baru-baru sih, tapi itu Monster Hunter. Cuma aku nggak main sih. Oh, lebih bercocok tanam ya. Kalau di PC kan itu dia lebih ke bertarung melawan monster ya. Balik lagi ke atas. Bang, duyung pipisnya gimana? Pernah lihat ikan pipis nggak? Kalau pernah ya itulah, lihat aja ikan pipis dulu. Kan mirip ikan ini kan. Inventaris penuh. Berapa ini ya? 66. Coral Island ya, benar Coral Island. Terima kasih udah follow. Loke, kalau oke, terima kasih udah follow. Apa ini yang mau aku buang ya?
aku butuh banyak alat osmium sih, soalnya kan buat upgrade bibit ke level tertingginya pakai osmium juga. Berapa ini? 76 ya? Gak ada tamatnya, aku belum tahu sih, kayaknya gak ada. Hampir mirip Harvest Moon gitu, kalau udah 3 tahun gak ada tamatnya gitu. Nah ini mungkin sama kayak gitu, kalau misinya udah selesai semua ya udah bisa lanjut terus. Luas banget ternyata ya sini. Pasti ada daily quest. Nggak ada sih daily questnya, itu lebih ke random. Jadi buat ningkatin level kota, nanti kita pergi ke kayak di samping balai kota itu. Nah di situ itu ada papan quest. Kita cuma bisa ngambil satu quest di situ. Sama selain itu ada quest memburu monster ya, jadi di tambangnya kan ada monster juga di situ. Habis itu ada, kita kadang ada quest drop item monster, kadang quest quest ngumpulin biji tambang gitu. Jadi questnya random, kalian harus masuk ke guild tersenyum, namanya Laskar Tersenyum. Quest-nya lebih ke buat mulihin kota sih ya. Di sini kan ada level kota, di sini aku masih C sih levelnya. Jadi makin banyak aku nyelesain quest, nanti level kotanya ini, peringkat kotanya naik. Cuman misinya susah-susah. Harus ngumpulin tanaman. Bentar, aku belum punya pohon. Dari sini aku udah sampai sini dong. Berapa ini kelpnya? 110. Banyakan farming, iya. Farming sama nambang sih, jadi gimana ya? Lebih ke crafting-craftingnya sih. Jadi nanti hasil kebunnya, misal buahnya nanti dijadiin manisan atau dijadiin. Welcome ya. Apa ya itu namanya, lupa aku. Nah itulah ya, terima kasih ya adminnya 019 D. Analogku udah aneh ini. Inventaris penuh, ini aku buang batu lah ya. Nah ini kayaknya aku perlu buat tong dulu ini ya. Aku buat tong, memproses buah menjadi minuman. Nah ini, jadi buahnya itu dibuat jus, dibuat anggur, bir, kopi, teh hijau. Nanti harganya makin mahal diproses di situ buah-buahnya. Kayaknya aku perlu membuat tong.
ada yang jual seperti jaga jualan gitu, ada yang jual, cuman kita harus ke toko sih, ke toko orang. Bentar, kita teleport dulu. Di sini mapnya terlalu luas, jadi ada fitur teleport di sini. Nah, kayak di sini ini ada Bitsek, cuman udah tutup ya. Dia tutupnya jam 17, aku telat ini. Nah, aku bisa ke sini nanti kita jual di sini bisa, atau dijual di rumah kayak bin itu bisa. Cuman nggak tahu yang ngambil bin itu siapa. Oh ya, ini festival tahun baru ya. Festivalnya di mana sih ini? Ini harusnya udah kebuka sih. Udah 10 sesajen, harusnya ini udah kebuka sih ini. Nah, ini tugasnya, kita questnya di sini ngambilnya. Joko mencari satu daun teh, kita kasih. Kayaknya aku punya sih. Emang harus ngumpulin bahan buat buka map? Iya benar, harus ngumpulin bahan. Jadi di sini ada yang namanya sesajen Wildano ini. Nah, makin banyak aku nyelesain ini, nanti tempat teleport sama, nah ini kan aku masih banyak yang belum. Jadi makin banyak yang aku selesaiin, nanti makin kebuka. Ini kan perjalanan singkat. Nah, ini nanti makin banyak yang kebuka. Pemandian air panas sudah kebuka ya. Jadi tempat teleport ini kebuka, terus mapnya buka juga. Bang, bisa nikah nggak? Bisa, Kak Vanessa bisa ya. Terima kasih Emilia udah follow. Kita bisa masuk ke sini. Wih, akhirnya kebuka ini ya. Ini monyetnya lagi mandi dia. Inventaris penuh. Semangat, cuma tetap semangat. Ntar aku cek dulu ini festival tahun barunya di mana ya? Jam 19 mulainya, 19 sampai 22. Divine Yard ya, Divine Yard. Bisa nikah, jadi karakter yang bisa dinikahin ini ada banyak ini, kayak Alia, terus Alice, terus Mucaem, Eva, Lily, Lea, Mili, Nina, Suki. Ini yang versi ceweknya ya, yang bisa dinikahin versi ceweknya. Yara, Yuri. Jadi yang ada tulisan lajang-lajang ini bisa dinikahin. Terus kita selain bisa menikahin orang, bisa nikahin duyung juga, mermaid. Yang bisa dinikahin kalau cewek ini Denali sama Putri Miranjani ya. Cuman di versi sekarang belum bisa nikahin mermaid.
Jadi harus nunggu update berikutnya dulu baru bisa dinikahin. Ini pasti terkunci kan, hati-hatinya masih terkunci. Kalau yang penduduk kan ini udah ada hati-hatinya, ini udah ada. Tapi mermaid ini belum ada. Jadi mermaid ini terinspirasi dari nama-nama gunung ya, kayak Gunung Agung, Gunung Semeru, Gunung Krakatau. Aku balik dulu ke peternakan ya. Baru habis itu ikut festival. MC-nya bisa cewek, bisa. Kita bisa milih cewek atau cowok. Bisa milih ya MC-nya. Ntar kayak kasus toba, waduh. Halo, welcome ya. Tapi ini kan mermaid ya, bukan ikan ya. Kalau toba itu kan dari ikan mas ya. Dasar kau anak ikan gitu kan. Dari ikan mas ya. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Belum selesai ya mesin tenunnya. Matus snowdrop ini berapa ya harganya? Udah didonasikan, yang udah donasi aku jual lagi. Bang, gudang fungsinya buat apa? Gudang, aku malah belum bangun gudang. Malah belum bangun gudang aku. Mungkin ini kayak alat-alat ini kita bisa masukin ke gudang. Nah, ini daripada berserakan di sini kan. Nah, taruh aja di gudang nanti. Itu kali bala kutek. Kalau ini kan rumah kaca ini. Di sini ada rumah kaca. Gudang aku belum bangun gudang malah. Kemungkinan gitu sih, jadi kayak mesin-mesin ini nanti kita masukin ke gudang aja. Daripada berserakan di kebun. Pagi Kak Intan. Pindah ke sinilah ya. Kandang lebahnya. Ini aku pakai pagar pun nggak ngaruh sebenarnya pintunya ini, gerbangnya nggak ngaruh ini. Oh ya, kita ke festival ya. Festivalnya di sini ya, banyak warganya ngumpul di sini. Oh ya, bener nih, pesta tahun baru ini di sini. Soundtrack winter kok kayak soundtrack summer, Bang? Iya, karena aku nggak muter dari gamenya. Jadi aku kan beli soundtracknya terpisah. Nah, itu aku putar sendiri itu bala kutek. Kita masuk ke festival di sini ya.
Jadi aku putar-putar manual di Steam. Iya bisa. Soundtracknya aku beli terpisah ya, beli soundtrack terpisah soalnya. Karena kalau aku putar manual, putar ikutin gamenya, kadang soundnya mati-mati sendiri, kadang kan berhenti, nanti entah berapa menit lagi baru nyala lagi gitu, kayak bosen gitu. Gak ada musiknya, jadi aku putar aja soundtracknya dari Steam. Pestanya cuma makan-makan ya ini, pesta tahun baru ya. Ini yang punya kebun anggur kaya gak sih ini? Kalau bundle jadi satu, kemarin belinya beli soundtracknya juga kan, beli soundtracknya juga kan ya. Kalau nggak dibeli nggak bisa sih, harus beli soundtracknya sendiri. Kemarin aku belinya bundle sih, bener bundle dari Steam, terus buka koralnya yang di sebelah kanan itu kan ada musiknya sebelah kanan, nah tinggal diputar aja sih gitu. Jadi walaupun nggak aku mainin gamenya, aku putar musiknya pun bisa sebenarnya. Total 6 jam ini musiknya, panjang musiknya. Per hari, maksudnya per hari gimana, Bang Yusuf? Putar musiknya per hari? Enggak, bebas mau diputar kapan aja. Jadi kayak apa ya? Jadi kita mau milih musik yang mana bebas sih, mau mana yang mau diputar bebas. Jadi ini mirip Harvest Moon, kayak tiap tempat ada musiknya sendiri, tiap musim ada musiknya sendiri. Terus pagi apa cuaca cerah, cuaca hujan ada musiknya sendiri gitu. Cuman aku kalau main itu kayak ngerasa nggak ada musiknya, makanya aku putar sendiri musiknya. Ini ada putar roda apa ini? Kita gacha di sini. Sandal jepit. Cookies ya. Kita bisa dapat banyak berarti di sini. Arang. Halo, welcome ya. Welcome Kak Rosi, terima kasih minnya. Dapat 50. Ah, 50. Emas ternyata cuma 50 gitu. Itu kalau dapat 10.000 untung nggak sih? Kamu sudah berpartisipasi. Ntar kita muter-muter dulu, siapa tahu masih ada mini game yang lain ya. Karena di sini biasanya tiap festival itu banyak mini gamenya. Cuman ini kayaknya cuma satu mini gamenya ya.
Oh, ini ada lagi ini. Oh, bukan. Happy New Year. Klik R3. R3 apa ya R3? Bang bisa punya anak, harusnya bisa. Karena aku baca-baca itu di situ ada karakter anak di situ. Oh, okay. Ya pamflet ya. Jangan jatuhkan balon food festival tahun baru. Berarti kita ada food festival tahun baru, roda keberuntungan udah. Jangan jatuhkan balon ya. Jangan jatuhkan balon yang mana ya? Oh, ternyata di sini ada rooftopnya, rumahnya dia. Gimana kah ini? Cuma segini sih kan? Gak ada lagi. Oh, di sini ada ternyata. Oh, di sini ada. Ini ada sop. Sake, anggur. Kita mulai ya. Di sini, nah ini banyak mini game di sini. Lawan wali kota Kanner. Jatuh. Ya kalah. Kita ulang. Untung di sini bisa ngulang-ulang ya. Kita bisa bebas. Lah, nggak bisa. Waduh. Nggak bisa diulang ternyata. Ya tahu gitu aku latihan. Biasanya bisa diulang sampai menang. Ini nggak bisa. Biasanya bisa ya. Ternyata di sini nggak bisa ya. Wah. Nggak di MPTN di sini. Kalau di MPTN kan ada save state. Di sini nggak perlu save state, bisa ngulang-ulang sendiri. Udah berarti ya, cuma roda keberuntungan sama jatuhkan balon. Ya udah, kita mulai aja festival utamanya ya. Kita mulai. Kemarin yang bazar tahun baru, bazar musim dingin itu kan aku ngulang-ngulang terus gitu. Sampai menang semua. Dulu sekolah suka ngilang gitu, aduh. Jam 23 ya. Aku ambil ini dulu deh. Thank you.
kuenya aku simpen aja. Malah Kak Aras yang di tag kan. Tertidurlah ya. Musim spring kita balik lagi tahun kedua. Menghadiri pesta tahun baru dapat 40 poin ya. Dapat 12.000 aku, lumayan. Daun teh. Madu snowdrop harganya lumayan mahal sih. Peternakan ya. Tidur Kak, tidur, tinggalkan Bang Pasli. Ini Kak Rus mau tidur juga ini. Besok cerah. Ntar aku mau buat tong. Sama umpan ya. Udah musim spring lah, di sini ada kayu tiba-tiba. Ya ini bersih-bersih keping lagi berarti ini aku. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti tiap biji aku beli 24 ya. Untungnya di sini udah otomatis semua. Wih, langsung berbuah ini. Nah, ini mati. Nah, ini belum berbuah, mati. Pohon apa ini?
Nah kok bisa mati? Nah aku nggak tahu. Kayaknya aku salah musim kali ya. Halo, welcome ya. Panel suryanya tiap dipanen dua kali harus aku pindah ini. Welcome Butung Kuning. Terima kasih adminnya. Apa nih topiknya? Nah, nggak tahu tuh, Kak Intan. Bentar aku jualin dulu deh ini. Topiknya menyalahkan musim. Waduh, menyalahkan musim. Ini belum tumbuh ya yang ini ya. Coba alpukatnya aku jadiin jus. Jus alpukat bisa ya. Nah ini waktunya kita keluarkan hewan-hewan dari kandang. Keluar dulu deh. Tersenyum mereka setelah satu musim di kandang terus, akhirnya kita keluarkan ya. Bang Pan, musimnya kenapa tadi itu tanamannya mati Kak Intan? Karena udah beda musim. Susu kambing, aku nyari susu kambing besar sih tapi belum dapat. Ngekwek-kwek. Tuh bisa-bisanya salah musim. Aduh. Karena itu pohonnya pohon hadiah, jadi aku langsung tanam aja kan, nggak beli. Meraknya belum ada bulunya, udah dapat satu bulu merak. Cuman aku butuh bulu besar sih, bukan bulu biasa. Aku kayaknya beli bibit dulu ya, nanam-nanam dulu hari ini. Bang, babinya hasilin apa? Nah, aku belum tahu. Belum tahu. Nanti aku cek dulu ya di aku cek dulu di toko hewan peternakannya.
Bentar, aku cek dulu di sini ya. Kan untung deket dia. Ini ya penjual buat daging untuk menjaga harga. Travel, dia menghasilkan travel ya. Menghasilkan travel. Cuman di sini ada luwak, cuman aku enggak tahu cara menghasilkan luwaknya gimana. Ngebuka luwak itu gimana aku belum tahu. Jamur ya, jamur berarti ya. Menghasilkan jamur enggak tuh. Nah ini kan ini ada luwak di sini, cuman aku nggak tahu gimana cara dapat luwaknya. Ini apa lama bukan ini? Ini lama nggak sih ini? Berarti aku kan sisa slot di kandangnya itu 2. Di tempatku tidak seperti Coral Island lah. Beda ya Bang Yosef. Bentar, berarti aku pergi ke toko dulu, aku nyari bibit tumbuhan dulu deh. Untung duitku masih berapa ini, 19.000 ya, masih cukup lah. BBK apalagi tuh. Festival bunga sakura sama festival penanaman pohon. Festival bunga sakura ini ada balapan karung, nanti balap karung dia di situ. Ada balap karung kita. Lagu di live game lawas bikin ngantuk, di sini bikin ngantuk lagi. Gimana maksudnya Kak Ana? Game lawas emang muter lagu apa game lawas? Bisa main di Android? Masih belum bisa ya. Sekarang cuman bisanya baru di PC, Xbox, sama PS, jadi belum bisa di Android. Kayaknya pohon jeruk sama durian aku udah nanam gak sih? Jeruk sama durian udah aku tanam, cuman belum tumbuh aja ini. Bibit buah ular, bibit alpukat, rambutan musim orang. Oh, aku nanam pisang, prem, rambutan, alpukat sama buah ular kayaknya enggak ya. Wah banyak ini yang aku harus beli. Snowdrop bisa dia musim semi. Tebu ini banyak-banyakin tebu lah ya, 24 kali 2, 48 ya. Dapat menghasilkan kualitas emas. Ini strawberry aku beli banyak. Kemarin info dari siapa itu ya? Musim spring itu banyak-banyak nanam strawberry. Dapat menghasilkan lalu dan menghasilkan setiap hari ke
Nah itu panennya ini bisa berkali-kali panen, cuman aku nggak tahu. Lagi ngomongin apa ini, sorry ya, aku nggak ngikutin. Lagi fokus beli bibit, nggak ngikutin chat, waduh. Untung di sini ada namanya sprinkle pemanen otomatis, penyiram otomatis. Jadi aku nggak ningkatin alat penyiramannya, nggak aku tingkatin. Itu naganya ngalangin. Nah, pindah ya. Oh, PPK itu lebih panggang. Soalnya aku taunya Badan Pemeriksa Keuangan ya, PPK. Ngambek naganya. Dia ngalangin sih, aku mau nanem. Ternyata masih banyak ini sawahnya. Masih banyak yang kosong. Udah aku siapin banyak-banyak. Oh, ini masih belum ditanam, masih banyak. Oh, udah nggak pernah main HM cewek lagi. HM ceweknya udah tamat aku, Grace Redfield. Jadi HM versi ceweknya aku udah sampai tahun ketiga kemarin. Udah tahun keempat malah ya, udah sampai tahun keempat. Makasih ya, terus semua cowoknya makasih. Udah aku udah dapat semua event cowok-cowoknya. Makasih Butung Kuning. Makasih. Jadi semua event cowok-cowoknya itu aku udah dapat. Udah dapat, terus aku nikahin semua kelima-limanya. Terus udah aku tolak juga kelima-limanya. Jadi aku udah enggak bisa nikah lagi dia yang dari cewek itu. Karena udah aku tolak semua. Ya udah, ternyata kalau ditolak semua enggak tamat ya. Jadi tetap bisa dilanjut, cuman nggak bisa nikah lagi, gitu aja sih.
masih kurang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lagi ya. 10, cuman ini masih kosong, cuman mandi aja lah ini. Batang kayu jamur menumbuhkan jamur seiring waktu, cuman aku nggak tahu. Punya gue tahun ketiga tapi belum pernah nikah satupun karena hatinya masih kuning. Nah, aku tahun kedua udah nikah semua. Jadi di awal tahun ketiga itu udah aku nikahin semua. Semua event cowoknya udah dapat, udah merah semua, udah aku nikahin semua. Ya udah, karena kayaknya udah nggak bakal dapat apa-apa lagi ya. Karena udah aku tolak semua. Kalau di versi cewek itu, kalau udah ditolak nanti dia nggak bisa nikah lagi, hatinya otomatis hilang. Makanya ya udah deh, sampai situ aja berarti aku mainnya. Ntar aku balik lagi, beli bibit lagi di sini ya. Mumpung masih buka, kita beli bibit lagi. Timun bisa panen berkali-kali, kedelai juga bisa. Tebu ini bisa panen tiap hari, tebu. Habis duitnya, habis. Berapa dijual kalau stroberi? Aku belum tahu dijualnya berapa ya. Tapi mahal pasti ini. Harganya aja 145 ya. Tapi bisa dipanen berkali-kali sih itu. Nggak sempat beli ini lagi aku. Pisang sama prem, aku beli pisang sama prem. Pisang, prem sama rambutan, besoklah aku beli. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sullivan, terima kasih adminnya. Gak usah aku kasih pupuk kali ya. Karena kualitas bibitnya pun udah kualitas emas. Jadi ya paling harusnya sih panennya minimal emas ini panennya. Aku tanam di sini deh. Pohon pisang di sini ya. Aku nyari bunga di mana bunga.
buat Matura Flesia sama Matura Bung. Jadi bunganya itu jangan langsung dijual, bunganya dijadikan madu ya. Kayaknya aku perlu banyak ini sih, tong sama madu ini. Biasa subuh-subuh udah mancing aja. Aku langsung mancing aja. Bentar aku lihat lagi ikan koi itu dia. Ikan koi itu dia ada di segala cuaca atau harus cuaca khusus saja? Nggak harus cuacanya, nggak harus ini ya, tapi kayaknya nggak bisa sih karena cuma ada di pagi ternyata. Ya udah kita ke pemandian air aja. Ini ya yang udah mau lihat panda, ada nggak ya pandanya di sini? Lah mana pandanya? Ya ini pada langka ini. Malah lalat dapetnya. Mana pandanya? Kok nggak ada? Lah. Orang asing di sini. Oh ini Panda Zen namanya. Panda nyari panda. Tapi kita tidak mengerti apa yang dikatakan ya. Penjak bawa pulang. Nyangkut. Kupu-kupu swallowtail. Ya bisanya statusnya orang asing karena belum pernah diajak ngomong. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Mark GF. Ikan kakap merah. Orang asing ya. Kalau udah diajak ngomong baru jadi ada namanya di situ. Kalau belum pernah diajak ngomong masih orang asing. Ya udah sore. Mancing di rumah itu play together ya. Kalau rumahnya udah update bisa mancing di rumah berarti wajib. Dan salmon. Ini kurang ikan koi ya. Berarti aku mancingnya besok. Katorger harus. Ini sih pasti cuaca. Bentar. Aku nyari ini kumbang-kumbang dulu. Kunang-kunang sama ulat cecropia.
Polres. Jadi kita nyari kumbang, dua kumbang ini ya. Banyak banget yang mau aku cari di sini. Kalau ikan langsung jual, kalau serangga simpen aja. Lipan. Ya, nyangkut. Ya, kabur ya. Ya, satu lagi. Mancing sambil di... Wah, ini kunang-kunang. Dapat kunang-kunang. Satu lagi apa ya? Ular ya. Ulat hijau lah ya, ulat. Lipan. Pawon, ulat red admiral, ini kayaknya. Nah, dapat ulat cetropia. Kita ke persembahan lagi. Thank you.
Kenapa tuh Budung Kuning? Di akhirnya terbuka. Tinggal serangga siang ngangat yuja sama kumbang harimau ya. Binatang laut. Binatang laut dia adanya di sini sih ya. Di 50 meteran ini. Tentang update terbaru Coral Island kapan? Aku belum tahu, Kak. Early place. Cuman infonya dari Bang Biro sekitar bulan April. Jadi kemungkinan habis lebaran kemungkinan. Kemungkinan habis lebaran ya. Ubur-ubur sisir perut merah. Pokoknya sekitar sini sih ya. Makhluk lautnya. Ini udah tahun keberapa? Ini baru tahun kedua. Jadi ini satu spring tahun kedua ini. Masih musim semi tahun kedua. Baru mulai ini tahun keduanya. Dapat bintang laut bunga matahari. Speedrun ke laut jadi duyung ya. Aku udah jadi di lautnya udah selesai, di guanya juga udah selesai semua. Semua raksasanya udah bebas ya. Nah, ini raksasanya udah bebas semua. Bro, Biu, Krong, Brok ini udah bebas semua. Cuman kurangnya aku jadi nggak bersosialisasi sama penduduk ya. Hati para penduduknya masih ini. Dikit hati penduduk kotanya. Meningkatkan harga jual semua ikan 25%. Inilah panggung. Aku udah tahun kedua Val, masih bercocok tanam, fokus nikahin waku. Aku malah fokus ke misi-misinya, jadi penduduk kotanya malah nggak di sama sekali nggak dapat ini. Bercocok tanam juga baru mulai ini aku. Perangkap-perangkap. Kita dapat perangkap
tinggal dua lagi ya, ikan air asin, koi ini, sama serangga siang, tumbang harimau, sama ngengat hujan. Kalau aku udah dapet ini, kebuka sih di forestnya. Map di forestnya kebuka, mapnya. Ini udah lengkap. Sisa dua ini, ikan langka ini agak susah sih. Paling gator-gator dulu yang dicari. Ini juga susu kambing besar. Jus buah bisa sih, mentega ini dari mana dapatnya? Ikan naga biru langka banget bang. Itu di mana? Di Play Together kah? Aduh, ikan naga biru. Bagi-bagi wilayah. Nah, emang mancing di tempatnya Budung Kuning nggak boleh? Numpang mancing gitu, mampir numpang mancing bang gitu. Di koral versi light, versi yang bisa mabar ya, malah lebih bagus itu, udah bisa mabar. Aku yang air tawar kurang koi, yang silver nggak dapet. Bener silver, karena dia adanya di musim spring juga kan adanya. Nah itu boleh mancing semua. Bagi-bagi tempat mancing ya, Budung Kuning. Ya itu cuma ada di musim spring itu. Bentar, jusnya aku persembahkan aja lah ya. Nah, mana? Ini ketutupan. Ini mentega sama acar dapatnya dari mana ya, mentega sama acar? Apa harus aku taruh di sini kali ya? Mana toples itu? Toples masan ini ya. Tidur deh. Iya, oh harus pakai toples berarti ya buat dapetin acar ya. Terus toples buat mentega. Oh, toples buat mentega juga. Oh, gitu. Oke deh. Absen Mas, welcome kadang alim. Mau beli kapal gak tuh? Aduh, ini cepet banget kayaknya kalian. Oke deh, berarti aku perlu toples ya biar dapat mentega. Thank you.
top up. Udah jam 12. Ini nyampe enggak ya 10 menit, waduh. 10 menit nyampe enggak ya ini? Besok hujan. Berarti hari ini aku buat toples dulu. Mana tadi toplesnya? Oh, top. Ada gagak loh. Ya. Orang-orang sawahku nggak nyampe situ ya, dimakan gagak tanamannya. Untung cuma satu, nggak nyampe sini ternyata. Orang-orang sawahnya nggak nyampe sini, dimakan gagak. Ya udah, aku buat orang-orang sawah lagi deh. Itu apa? Yang mana? Sirup maple, damar, getah kental, soda keju, yang mana? Ramai banget dewanya. Itu kayu, iya kayu buat tulisannya sih buat jamur, nanti dapat jamur dari situ nanti.
Ini kan tulisannya ini, batang kayu jamur menghasilkan jamur seiring waktu. Cuman aku nggak tahu aku harus naruh apa di situ biar dapat jamur. Kayaknya nggak mungkin asal ditaruh aja dapat jamur nggak sih? Apa aku harus naruh kompos kali ya? Entah kok aku punya 3 telur sih. Perasaan ayamku cuma 2 kok telurnya 3. Bisa jadi jamur kayu kan enak. Nah iya, jamur kayu ya. Ini tulisannya apa ini? Buat mentega. Oh, di sini ya. Bebek mungkin. Enggak. Telur bebek sama telur ayam beda telurnya. Ntar aku punya kelp gimana ya? Masa aku jual? Oh ini. Jadi bingung ini aku kebanyakan. Tomat musim panas ya. Yang Peggy namanya tetap babi namanya, nggak aku kasih nama lah ya, nggak aku kasih nama dia. Ini namanya tetap ya, sesuai nama aslinya. Lihat senang dia. Ntar aku mancing lah ya, mancing di tepi danau. Tengsil mau kami ya. Aduh, ikan air tawar ya, koi. Kita mancing koi dulu. Oh lama bener. Jadi aku butuh kayaknya di kandangnya itu kan masih 6, jadi 2 lagi lama sama luwak. Bang Sul mau luwak atau mau lama? Lama, mau lama. Luak biar bermanfaat, ada Sukovina. Kan suka ngopi kan, Bang Sul kan. Jauh banget. Sampai ke pohon pisang seberang ini. Udah jam 6:30 ya. Tapi di sini masih jam 10. Koi,
Nah ini aku cari, cuman nah, pas banget kualitasnya perak. Langsung dapet ya. Satu lagi deh, mancing satu lagi. Ingat aja udah diajakin ngobrol. Gak bakal lupa ya kalau waktu ya. Apalagi kalian ngajakin ngobrol, karena kan di atas chat ini ada jam. Jadi walaupun aku gak ngeliat jam di game, tapi aku lihat ini aku udah live berapa menit. Di sini ada 2 jam 31 menit. Nah, berarti udah jam setengah 7. Ikan besar terbuka, kita akhirnya bisa membuat ikan, umpan ikan besar. Cuman putus serangga kumbang harimau sama ngangat lucia. Membuka situs gali mana? Ntar ya aku lihat ini dulu. Lama juga nggak apa-apa sampai jam 8, aku nggak kerja dong. Sangat sutra asam. Jangkrik tadi. Panola. Mengatus. Lokasinya di mana sih ini? Agak bingung. Di sekitar sini ya, nggak ada di sini, berarti di atas ini adanya. Jatuh HP ku. Dia terbangnya ke sana. Kupu-kupu tiger swallow tail. Thank you.
Uhu, welcome Mati Jeru. Ternyata di pantai ada juga di pantai. Kita muter-muter ke kota terus ke pantai. Bisa. Ini udah bisa jadi duyung aku di sini. Mana ini tadi kumbang? Malamnya gampang dapetnya, tapi yang siang malah susah, yang nggak dapet-dapet. Ih, mereka makan-makan di pantai. Seru banget. Nah, emang Adi Jero main juga, Bang Adi Jero? Ulat taman bergaris. Cuman aku ini lagi nyari kumbang. Gak dapet-dapet ya. Kupu-kupu satir kayu kecil. Belum main. Cuman ya ini aku udah bisa jadi mermaid sih di sini. Habis foya-foya beli apa bang? Sisa 4.000. Habis beli bibit karena kan habis ganti musim. Kemarin kan masih musim winter. Ini udah musim spring. Jadi aku beli banyak bibit di sini. Ya kabur dia. Di sini padahal tadi. Inventaris penuh. Ya kumbang kepik, enggak usah lah. Nyari kumbang sampai sini dong aku. Akhirnya balik lagi ke kebun ya. Gak dapet apa-apa. Komputer belum jadi, belum. Mahal komputer itu 40.000. Aku buat nanam-nanam dulu deh. Skillnya udah level berapa aja bang? Skillnya ya
ini tempur melawan monster masih level 4, memancing 6, penangkapan 7, menyelam 9. Dikit lagi sih full ini menyelam. Tambang udah full. Pencarian ini 6, peternakan 7, pertanian 6. Karena aku lebih banyak di tambang sama di laut sih, makanya yang levelnya tinggi di situ. Apalah ya, aku melengkapin dua kumbang ini dulu. Ulat Red Admiral. Dapat mythical pet naga gimana bang? Aku dikasih sama streamer lain dan hero ya, hero gaming itu. Ini kayaknya kumbang harpalus, bukan teman-teman. Kumbang harimau sama ngengat yuca, kurang dua itu kan, itu kumbang siang. Ngengat yuca sama kumbang harimau. Kayaknya kumbang harimau itu aku udah pernah dapat, tapi aku sumbangin ke museum kayaknya. Enggak sesajen dulu, tapi ke museum dulu. Lupa sih aku. Ini enggak sih? Ya. Stiknya error, geter-geter. Banyak baru beli, nah itu nggak tahu deh ya. Iya, emang itu susah ya dua itu ya. Udah mulai malam lagi ini. Halus. Coba pakai trap ya. Trapnya aku pindah berarti. Ya udah malam berarti udah selesai ini. Udah pulang. Jualin aja deh. Bang itu yang mana? Itu.
Selai ini bukan termasuk aku coba ke kuil dulu. Coba ke pantai, kenapa ke pantai? Acara apapun ya, selain itu nggak termasuk acara kan ya? Main aja lah. Pengen banget aku telat kerja ya kayaknya. Aku tidur. 4.000 masih ya, aku masih kerja ya, makanya aku live nya cuman pagi, jadi habis live lanjut kerja. Yaudah deh kalau gitu, sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah sesuatu yang menyerami pertanian kamu. Lanjut besok lah, lanjut besok. Ada event kayaknya ini. Ya udah deh, sampai sini dulu. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah give, yang udah bantu tap-tap. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye-bye semuanya. Selamat beraktivitas ya.